Selamat berjumpa pemirsa. Semoga sehat-sehat semua ya. Saya dan anak-anak sedang berada di hotel untuk staycation di daerah Blok M. Dari kamar hotel terlihat pasar raya ya di sana tuh. Kemudian yang di bawah itu adalah terminal Blok M. Dan yang kuning hijau itu adalah bangunan Blok M Square. Oh, itu anak-anak lagi pada dandan. Bawahnya jangan dikasih lihat, soalnya udah berantakan. Kita lagi jalan-jalan pada saat lebaran, ternyata sepi jalanan, gak begitu ramai kayak seperti hari biasanya. Ini kita akan menuju ke stasiun MRT di Blok M. Nanti kita masuk tangga terus ke atas dulu. Kamu depan tuh, biar kelihatan. Ini adalah peta kawasan Blok M. Mau naik tangga nih? Kuat lah. Kuat. Hah? Mau yang pakai lift apa ini? Kiri apa kanan? Anak-anak muda. Oh, itu tadi lewat tangga. Nah, sekarang kita mau nyari ini tangga yang ada liftnya. Berarti pakai sepeda bisa nih. Oh, ini Blok M. Oh, yang kita biasanya beli itu, Sak. Beli kipas angin, beli apa di sini? Ternyata udah seperti ini. Ini kalau malam bagus banget nih, ada lampu-lampu. Itu Blok M, MRT. Isi dulu yang maninya. Isiin dong. Masih ada? Masih ada. Emangnya punyaku udah habis. Wah, susah. Gile sepi banget. Ya, isiin, Kak. Dilihat dulu aja. Tata. Aduh, serepot nih nggak ngisi-ngisi. Bisa mah. Ada nggak tap-tapnya supaya ketahuan ini ya, Sa? Kan ada itunya, Bu. Oke. Ya jangan direkam lah orang. Thank you.
barang-barang bawaan, tas dan lain-lain. Atau barcode di HP. Inilah suasana MRT di Jakarta pada saat Lebaran pertama, yaitu tanggal 22 April 2023. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Stasiun berikutnya ASEAN. ASEAN deket banget. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is ASEAN. ASEAN. Kantornya the doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Gimana ya yang direkam di sebelah mana ya? Itu tuh budeto. Oh iya itu ASEAN. Ah udah hilang ya. ASEAN. Yang sebelumnya dibicarakan di kereta atau di saat penumpang. Atau di saat penumpang. Cukup passengers.
Hotel Senayan, tulisannya Senayan. Nah, itu. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Itu. The doors on the left side will open. Tak. Kirain mau ke hati. Desainnya baru di Indonesia Jakarta itu keretanya tuh yang ada lampu-lampunya tuh, oh bukan, lampu-lampunya mah di dalam keretanya yang itu tuh sepi. Aduh, masih berhenti keretanya keluar exit. Nah, keretanya udah keluar. Oh, lewat sini boleh. Rame, Mas. Di oh, itu ada liftnya bagi kayak saya yang udah umur naik lift nih. Terima kasih, Mas. Tadi gue dengerin konkorse. Iya, Mas dia bilang. Awas, dia ngeliatin terus dia senyum. Ini di mana lagi nih? Ini. Waduh. Bagaimana kalau saya jadi orang sign exit? No, turun. Kok turun lagi? Ini loh, Sa, bukan ini. Untung lagi sepi, kalau lagi rame kan bingung gitu, ya enggak? Tanya dong, itu ke MRT ke bawah. Ini kita aja yang keluar. Ini mau bawa setiap gede deh. Hah? Punya itu. Apaan? Kayak ginian? Iya. Iyalah, kan preparation is. Gak mau, hah? Tanya itu ada, hah? Ini kalau pakai barcode di HP. Ayo, kalau nggak bisa gimana pakai itu kartumu, kasih pinjam boleh nggak? Gak bisa, harus pakai punya dia. Di situ di bawah ada nggak? Apa di sini kan ya? Saya bingung kalau pakai itu. Nah, gak bisa.
pakai barcode kagak iso. Keliru kali. Teh. Itu pakai barcode enggak bisa, kalau enggak bisa. Enggak bisa. Iya, minta tolong. Yang pakai ini bisa semua yang pakai barcode. Iya, pakai handphone ya. Iya. Si Putri mengalami kesulitan, tidak bisa lagi. Bisa lagi nggak? Pakai kartu ini bisa nggak teh? Ini udah dipakai belum? Yang ini? Oh ya. Belum pernah. Belum. Ya kalau itu KRL sih sering. Tapi tadi mah coba coba. Hah? Oh, itu ada petugas lagi. Makasih ya. Keluar Jalan Jenderal Sudirman. Mesin tiket otomatis tuh ada, beli aja tiket otomatis. Awas loh nanti itu keliru lagi gimana? GBK. Lah, naik lift lagi. Pintu keluar, kita mau ke GBK nih. GBK. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan barcode langsung dari HP itu tiket tentang apanya itu mau keluar di mana dimananya ya yang diganti atau barcode-nya. Itu. Nah kalau pakai kartu sih tinggal tempel-tempel. Ya. Kalau pakai handphone barcode-nya harus digonta-ganti tujuannya. Itu gedung yang tinggi-tinggi gedung apa ya? Aku juga nggak ngerti. Oh, di GBK ya, di GBK. GBK. Oh, inilah. Cara gantinya gimana? Udah denger. Jadi begini nama masnya, tek tek tek. Nah, ini sekarang kita udah sampai di restoran. Apa CMT-nya? Terus kita mau ngapain di sini? Mau jalan? Nggak tahu. Masuk lagi aja. Panas. Enggak, tapi ini nggak panas. Nggak ada. Soalnya ketutupin kan. Nggak ada apa-apa. Iya panas. Panas. Baru gue puji nggak panas kan? Soalnya yang gede gitu. Apaan ini buah apa mengakibatkan kesleo?
balik lagi masuk ke stasiun Istora Mandiri. Familiar dengan menggunakan barcode di HP-nya. Yeah. Akhirnya. Jadi hari ini kursus memakai barcode ya. Ya Putri, ini untuk barcode-nya kayak apa? Memakai barcode. Jadi di refresh kalau mau itu keluar. Berbeda dengan menggunakan ini itu barcode, ini kartu. Kartunya kamu apa? Bentar ya, aku Brizi. Mandiri kamu apa? BCA. Sampai di Bundaran HI, lalu kita akan menuju ke rooftop halte Transjakarta di depan Plaza Indonesia. Ada apakah di rooftop? Kita ikuti di video berikutnya.